Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aas. Nah, untuk di video kali ini, aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat intro menggunakan foto sendiri dan untuk mengedit fotonya menggunakan aplikasi PicsArt. Dan caranya mudah sekali, teman-teman harus menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita pilih warna latar belakangnya seperti ini. Lalu pilih tambahkan foto, klik foto yang sudah disediakan. Setelah itu klik buang, pilih kerangka, lalu gambar sesuai dengan fotonya. Setelah itu klik simpan, lalu perbesar ukurannya, lalu kita pilih tepi. Nah, untuk warnanya pilih warna apa aja. Nah, kali ini aku mau pakai warna yang putih. Lalu klik teks untuk membuat nama. Untuk fontnya, teman-teman bisa memilih mau yang mana aja. Lalu pilih warna sesuai yang diinginkan. Lalu pilih coretan. Dan pilih bayangan supaya namanya lebih jelas. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita simpan. Nah, lalu simpan di galeri. Nah, selesai. Kalau untuk membuat stiker foto harus menggunakan data ya. Langsung aja masuk ke aplikasi GameMaster. Lalu pilih media. Pilih video intronya yang sudah di-download. Nah, seperti ini. Setelah itu, klik lapisan dan pilih media, lalu pilih foto yang sudah tadi diedit. Nah, seperti ini. Lalu, klik animasi masuk. Kita pilih mau yang mana. Nah, kali ini aku mau pilih yang jatuh. Untuk animasi keluarnya aku pilih yang memudar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik lapisan dan pilih media, lalu pilih subscribe button-nya, lalu kunci chroma aktifkan seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, seperti inilah videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.